Willy Saputra sebut biaya perawatan rumah Olga tidak murah. Dikutip dari OKZone, Jakarta. Willy menyebut biaya perawatan rumah mendiang Olga Saputra tidak murah. Hal itu Willy sampaikan usai membuat konten prank menjual rumah sang kakak. Per bulan listrik terus ada pembantu, asisten pribadi, supir, ya lumayanlah, ujarnya di kawasan Mampang, Jakarta baru-baru ini. Meski begitu, tidak pernah berpikir oleh Willy untuk benar-benar menjual rumah tersebut. Berbeda dengan mobil, peninggalan Olga yang menurut mantan kekasih Hilda Fitria lebih baik dijual karena sudah tidak memiliki nilai guna. Gak ada, gue jual aset almarhum, tegas pria 29 tahun. Willy di akhir kalimatnya kembali meminta maaf atas aksi prank ingin menjual rumah mendiang Olga Saputra. Dia berdalih hanya ingin membuat Olga selalu dikenang masyarakat meski dengan cara berbeda. Mohon maaf ya kalau Bang Willy ada salah, ini cuma bercandaan, cuma ngeprank. Sekali lagi yang harus digarisbawahi ya, Bang Willy sih percaya masyarakat Indonesia ingat almarhum, tapi Bang Willy pengen niatkan masyarakat agar selalu sayang sama keluarga gue, pungkasnya. Menurut kalian bagaimana ya guys? Tuliskan komentar di bawah ini.